Sebentar. Apa? Gue gak baju lu sekarang. Ih, ngapain? Yo. Ini gue mau nyoba foundation baru. Lu pikir gue cowok apaan? Enggak. Ngetes ke gue. Lambat lu. Ya udah buka aja. Gue pakainya tangan doang kok. Sekarang? Tahun depan. Nanya. Sabar bentar dulu. Tungguan. Diam. Enggak gerak. Tah, kok bisa hilang? Tanda air gue kemana? Wah, ikutan kaget kan lu? Ya iyalah, berkat foundation ini. Tanda air gue kemana? Waalaikumsalam. Panjang banget. Chat, lu berdua gak apa-apa kan? Ngobrol ke rumah sakit? Enggak, beberapa kali sih gue harus bilang ke lu kalau gue gak apa-apa. Gue cuma pukul-pukul doang nih. Tahu tuh, Syak. Gue gak apa-apa kok. Pada kenapa sih? Tahu, emangnya lu berdua kenapa? Gini Gib, Naura sama Irsyad itu tadi habis berantem sama orang, terus mereka pingsan. Hah? Kok bisa? Ya jadi gue ngeliat ada ibu-ibu, ada anak ceweknya gitu, dan anak ceweknya malah marah ke ibu-ibunya, ngebentak-bentak. Kayak durhaka banget deh. Gue kesel dong, anaknya gue kejar, gue omelin, gue suruh minta maaf sama ibunya. Tiba-tiba dia gak terima. Udah, pas gue lagi di jalan, tiba-tiba pacarnya sama anak buah pacarnya itu ngejar gue sama Irsyad. Wah, Syak, gak bisa dimirin nih, Syak. Ayo, kita kasih pelajaran. Sabar, musyawarah lu gak... Ya, gak salah. Lagi juga orangnya udah pergi, kan? Tapi kalau dibiarin terus yang ada, nanti mereka bisa serang lu lagi. Gimana? Iya, benar. Kenapa? Siapa yang diserang? Bukan, gak ada yang gini, Pak. Naura sama Irsyad tadi berantem sama orang. Gara-gara ngebantuin ibu-ibu yang anaknya tuh durhaka sama ibu tersebut. Ya Allah, kalian berdua tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Pak. Iya, Pak. Kita gak apa-apa. Buktinya kita masih pulang ke rumah kan? Papa harus cari orang itu. Papa gak terima anak papa diginiin. Syah, temenin papa ke kantor polisi. Ikut, Pak. Ayo. Ngomong-ngomong, Pak, jangan memperpanjang masalah yang gak panjang. Ini masalah kecil doang kok. Syah, tante gue. Gue? Iyalah. Maaf, Nau. Gue bukannya gak mau bantuin lo. Tapi gue lebih ngikut sama papa, sama Rasya, sama Gibran juga. Tuh kan, Nau. Apa lagi? Ayo kita lapor polisi. Enggak apa-apa, please, Pak. Jangan, gue gak suka kalau kayak gini juga ya, Bran. Pak, Naura gak mau memperpanjang masalah. Masalahnya udah selesai. Kan papa tahu sendiri gimana Naura. Please, Pak, jangan ya, Pak, ya. Naura mohon deh, kali ini aja. Iya, udah. Bisa dong, Pak. Terlalu itu tangan Gibran kenapa? Kok tanda lahir lu gak ada? Gib, kok bisa hilang kayak gitu? Jangan-jangan sama pengusaha kegelapan lagi. Oh iya, lupa gua. Berkat foundation gratisan ini yang sangat-sangat menarik. Nih, mau masak ribetan. Lagian siapa juga yang kasih lo foundation gratisan? Gak tau tuh, papa. Andara, itu bukan hanya sekedar foundation gratisan. Terus apa, Pak? Jadi sebetulnya